Draw babak 16 besar, French Open 2023. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV dan channel YouTube BWF TV. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Jonathan Christie akan melawan pemain Chinese Taipei, Lin Chunyi. Pertandingan Jonathan merupakan match ke-7 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting akan melawan pemain tuan rumah, Thomas Junior Popov. Pertandingan Ginting merupakan match ke-3 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, wakil Indonesia, Putri Kusuma Wardani, akan melawan pemain Spanyol, Carolina Marin. Pertandingan Putri KW merupakan match ke-2 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan melawan wakil Denmark, Daniel Lutgaard, Mats Vestergaard. Pertandingan Fajar Rian merupakan match pertama di court 4 dan dimulai pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan akan melawan ganda putra peringkat 1 dunia, Satwik Sairaj Rankie Reddy, Chirag Shetty. Pertandingan Ahsan Hendra merupakan match ke-6 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 21.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-3. Sementara itu, Leo Roli Carnando, Daniel Martin akan melawan ganda putra China, He Jiting, Tan Qiang. Pertandingan Leo Daniel merupakan match ke-10 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 04.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana akan melawan wakil Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Pertandingan Fikri Bagas merupakan match ke-9 di court 4 dan dimulai sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 2-3 untuk keunggulan Hoki Kobayashi. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti akan melawan wakil Malaysia, Vivian Ho, Lim Chieu Sin. Pertandingan Apri Fadia merupakan match pertama di court 1 dan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-0 untuk keunggulan Apri Fadia. Ganda Campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati akan melawan wakil Denmark, Matias Tiri, Amalie Magelun. Pertandingan Rehan Lisa merupakan match ke-6 di court 4 dan dimulai sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-1. Praven Jordan, Melati Daeva Oktavianti, akan melawan wakil China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Pertandingan Praven Melati merupakan match ke-4 di court 4 dan dimulai sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 2-1 untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya akan melawan wakil Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Pertandingan Dejan Gloria merupakan match ke-5 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-1 untuk keunggulan Yuta Arisa.